Sahabat Gitar Surabaya, halo Rek, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat semua ya. Oke, hari ini saya mau nge-review gitar handmade ya kawan. Gitar handmade, ukurannya junior ya ini. Ukurannya junior, mereknya Martin & Co. KW. Ya, gitar handmade ya. Ini gitar ini unik ya. Ini desain asli dari Gitar Surabaya. Ini hole-nya ada di samping. Dan ini terbaru ya, gitar unik, gitar terbaru dan beda dari gitar-gitar yang lain pada umumnya. Ini hole-nya ada di samping, seperti ini, hole-nya ada di samping. Seperti kayak gitar lava ya, kalau gitar lava kan hole-nya ada di sini. Cuma ini lebih berbeda, jadi hole-nya ada di atas. Dan pada umumnya biasanya hole-nya kan ada di tengah, kalau ini ada di samping. Oke, kita review dari head-nya ya, dari atasnya. Kalau dari atas ini dari tune-nya, tunernya yang buat penyetem gitarnya, dryernya groover. Nah, ini bisa kalian lihat ini dryernya udah groover. Kalau pakai groover gini biasanya dia lebih kuat ya, lebih kuat juga nggak mudah gampang dol kalau pakai dryer groover. Untuk senar ini pakai ukuran senar 10 ya, kawan. Senar ukuran 0-10 juga lebih dominan ke bass, jadi dia lebih ngebass seperti ini ya. Jadi enak kalau buat strummingan gitu lebih mantep ya, lebih bassnya lebih oke. Lanjut di fretboardnya ini pakai rosewood, fretnya sudah baja, lalu bridge-nya ini pakai rosewood ya, ini juga pakai rosewood. Kayu topnya ini memakai kayu meranti. Setnya ini juga meranti, back sama neck masih sambungan. Oh ya, ini sudah tanam besi ya kawan. Ini truss rootnya ini ada di headnya, ada di sini. Nah, ini truss rootnya. Misal kalau necknya bengkok atau ada masalah sama necknya ini, kalian bisa kendorin dulu senarnya ya. Kalau gitar seperti ini emang agak susah. Biasanya kan truss root ada di sini, gampang kalau muter truss rootnya. Kalau di gitar handmade ini yang unik ini ya, ini kalau mau benerin truss rootnya ini senarnya harus dikendorin dulu, habis dikendorin ini dibuka, ini ada kayak item-item di sini, ini dibuka pakai bor ya, buka pakai bor atau pakai apa obeng gitu bisa. Lalu kalau udah terbuka nanti udah kelihatan nanti di dalam ada truss rootnya atau tanam besinya, kalian bisa putar sesuai kerusakan pada gitar itu sendiri ya. Oke, mantep ya gitar ini, warnanya natural doff dan juga ini ada warna hitam doff. Sangat keren sekali kawan. Buat jalan-jalan, buat piknik atau kemana ya, kalau traveling gitu lebih simpel ya gitar ini. Gak terlalu besar ukurannya, enak buat berpergian kemanapun kalian mau. Oke, enak ya gitar ini, kita coba review suaranya ya kawan, gitar ini. Mantap dari bread suaranya, dia oke ya, lebih ngebas juga, suaranya nggak terlalu nyaring juga, jadi stabil, ulem ya, enak. Kita coba di bagian lead melodinya ya, soalnya ini playability antara jarak senar dan fretboardnya juga tidak terlalu tinggi, jadi nyaman pastinya dipakai buat melodian. Bang.
banget ini enak banget buat strumming, enak buat melodenina atau buat yang lain pun juga mantap. Oke, harganya ini gitar handmade junior ini Rp425.000. Kalian bisa dapatkan langsung DM DM atau video call atau COD juga bisa, langsung aja DM di WhatsApp atau cek di Instagramnya Gitar Surabaya, atau di Shopee juga ada, nama Shopee-nya Toko Gitar Surabaya. Langsung aja gercep sat set masih, langsung masih lang sat set masih, selak kentian barangnya karet tim masih. Oke wes, langsung lang dituku, lang dibeli selantek barangnya. Oke, terima kasih kalian sudah menonton channel YouTube Toko Gitar Surabaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya kawan. Terima kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.